Mak, ini aku benar-benar sendirian, Mak. Aku nggak tahu ini di mana, Mak. Mak! Mak! Di mana? Seru. Aku mengira itu tempatnya. Tapi nggak tahu ya. Seperti biasa, aku duluan lagi sendirian. Woi! Hello! Siapa di sana? Kita lagi berhenti di depan bengkel tempat di lampu tuh ngebetulin motor tuh. Coba kaju. Cek. Di sini nih. Masih inget tempat ini enggak? Ini bengkel tempat orang yang jatuh, Mak. Jangan galau-galau, bengkel slow. Apa ini namanya posisinya? Ini pancaran. Pancar ya. Bukit Pancar ya. Bukit Pancar ya. Pintu masuk Bukit Pancar. Iya ya. Asik banget di sana. Asik ya. Asik banget. Pancar sih. Apa? Lumayan ada curug juga. Asik. Menghibur nih, Bang. Selamat pagi. Aku Jo Richard. Terima kasih ya. Nanti kita main ya. Madesi. Yelah, udah bercakap-cakap. Halo. Nanti kita seru-seruan ya. Ya siap. Mas siapa? Maya. Ma Maya. Halo, Evi. Ma Evi. Udah pada sarapan belum? Belum. 1, 2, 3 berat lagi? Satu lagi sholat. Oh lagi. Sholat. Oh kira lagi pup. Makan yuk, sarapan dulu yuk. Ya. Ya. Yuk sarapan yuk. Yang temennya Vera yang mana? Semuanya? Yang temennya Vera Chang? Oke. Yuk ke atas ya. BH plat apa sih? Dengan bangga kami persembahkan. Ayo. Silakan. Ambilnya nggak kuat naik. Tadi nanjaknya gitu banget tuh. Tinggi banget ya. Mereka dari sebelah sana tadi. Selamat datang. Udah sarapan belum? Belum. Sarapan? Udah sarapan. Aku udah. Buahnya si Putra. Terus ada Mas Egi. Mama petualang, cihuy! Jangan galau-galau, bengkel slow. Gak tahu di mana ini. Yang lain kemana?
Oke aja, monitor, tunggu hitungan sampai 30 detik dan kita jalan lagi. Oke, siap. Ya ampun, aku benar-benar sendirian. Jo? Ma, ini aku benar-benar sendirian, Ma. Aku nggak tahu ini di mana, Ma. Aku sendirian, di mana? Yang lain di mana? Wow. Jangan galau-galau, take it slow. Kita di mana ini? Di trek Bukit Panisan. Aduh, gila ini udah setengahnya belum sih? Tahu ya. Saya bukan warlock. Ge, tadi apa? Karet. Tadi karet kita udah ambil tuh. Pinus getahnya nanti dikombinasi sama karet gitu ya. Untuk campuran bahan pembuatan karet. Untuk campuran. Oh. Ma! Ma! Di mana? Waduh, itu nyangsang bukannya nyasar. Tapi iya sih, ini jadi trekking yang... Yeay, hello. Dari mana aja? I've been waiting for ages. Oh my god. Oh my no. Oh my way. Aduh. Kok es kelapa bukan? Nih, sini. Ma. Cincau. Ma, dari mana aja, Ma? Ah. Dia. Jujur. Jujur. Ayo cepat ke rumah. Ke rumah mantan. Sebenarnya sih tadi ya. Kita ini berhenti dulu ngeliat pemandangan. Oh, menikmati pemandangan. Ya, betul. Sambil betul kita ya. Meresapi. Betul. Kalau menikmati langkah demi langkah. Padahal mereka kecapean. Mereka enggak mau ngaku kecapean. Iya, benar. Iya, ini benar loh. Iya. Wanita kan selalu benar, Jo. Ah, betul. Bersyukur. Dua, tiga, empat, delapan mulut lebih, cewek. Lebih delapan mulutnya ya, kali dua. Tapi aku lebih percaya mukanya Ma Eci sih. Coba lu jelasin. Lu kalau gak dijelasin. Jelasin. Kompor gimana kompor? Kompor. Ma Eci. Kompor aman. Bisa ngomong gak? Berantem yuk, berantem. Oke, Ma. Ini ada satu buat penyemangat, Ma. Lihat ini. Ayo, bro, semangat. Cincau menunggu. Yeah. Cincau itu nama orang. Oh. Cincau lagi nungguin di sono. Si Cincau. Si Encik-Encau. Oh, pikiran bukan Cincau. Ya. Tapi benar, katanya di sini ada Cincau yang terkenal. Oh iya, iya. Selain ngeliwet, iya, sekali ngeliwet ya. Kita nanti kita lihat ya. Seru. Aku mengira itu tempatnya, tapi nggak tahu ya. Seperti biasa, aku duluan lagi, sendirian. Woi! Hello! Siapa di sana? Ah, pengen kentut. Aduh, enak. Thank you.
Oke, aku tahu itu. Coba lihat di sebelah kanan ada tulisan Panisan. Jadi naik ke atas. Tapi lihat dulu ada tulisannya, ikutin. Oke. Ada nomor-nomor. Aman? Aman, guys. Masih coba jauh nggak sih? Lagi. Asli. Terima kasih. Thank you. Berapa menit kira-kira? Kayaknya 2 menit. 3 menitan sih, 4 menit. 3 menit, 4 menit? Enggak. Enggak nyampe 3 menit. Enggak nyampe 2 menit. Temenin dong ya. Baik lagi dong. Makasih ya. Wah, katanya aku udah dekat nih. Nanti ada rombongan cewek-cewek cantik. Aku nggak tahu rombongan ada di mana. Sekarang ada gerimis malah. Gerimis guys, gerimis. Tuh hujan. Aduh. Ayo dong. Dan ketika kita sampai hujan. Punten, numpang. Aduh, pas hujan Om Fahmi, angkat dulu aja hujan bisa. Punten, aduh, pas hujan. Nyampe. Ketemu bocah-bocah gunung. Bocah gunung. Anak gunung. Pemenang kedua, ketiga. Itu ntar kita foto di situ tuh. Nyampe lo mereka. Kayaknya ini. Terindah ya. Paling terindah dan paling terindah. Kayaknya harus dapat reward. Kalau nggak tayang apa kata? Kalau nggak tayang sih masih. Dapat ini Piala Citra. Citra apa? Citra buruk. Buset anak awar ratu. Coba kita foto bareng. Om, ini gue udah pesen, lu main duluan aja. Itu lagi dibikin. Om, nengok lah. Iya, harga diri katanya.
lari kebutin. Nah, satu titik. And, oh, action. Nunjuk ke satu titik, tarik napas yang panjang, menikmati. Happy banget kelihatnya. Kasih lihat satu titik, kasih lihat satu titik. Terus nikmatin, abis ini aku masuk. Oke, opang kesini dulu, pam. Pak, foto yuk, foto. Ayo, foto. Oh, sebelah sini. Sebelah sini. Biar kelihatan MDPL. Iya, oke. Posenya yang gila-gila, Mak. Yang gila-gila, Mak. Satu, dua. Jadi ini dukung sama penjahat. Lihat ini. Oh, kebanyakan majunya. Mundur dikit, mundur dikit. Jadi emang kerjain kesan dari tadi gak ada yang maju-mundur, maju-mundur. Emang Ipang sama gue. Tadi minta doa atau biasanya. Ya, silakan Messi. Halo. Perjalanan kali ini diawali dari tadi pagi. Jadi tadi pagi itu aku mau ngapa-ngapain gitu, aku kayak mau sombong. Ma Evi. Gitu, kalau lagi capek. Mas Sari. Ya, gitu kan. Terus Ano. Habis itu Ma Maya. Di tengah perjalanan itu aku tuh Ma Eci. Jangan lupa dengan tek di mana? Enggak ada di plastik nih. Bu, agak geser sini lagi biar Bu itu kelihatan. Makan di tepi jurang. Iya dong. Iya dong. Makan di tepi jurang. Nikmat. Nikmat. Wah, fee-nya. Fee-nya tetap ini. Ini saya masih di atas gunung, tapi kita sudah selesai, kita sudah mau turun. Bang Marwan, Marwan. Kita naik tadi dari Wangun ya? Iya. Iya. Enggak apa, Bang. Apa tadi? Dia stay on karakter banget ya. Ngantuk. Jangan lupa tonton Mama Petualang ya. Sebutin namanya Maeci. Oh iya. Hai, aku Ma Eci, jangan lupa nanti nonton Mak-mak Petualang ya. Aku Ma Evi, jangan lupa nonton ya. Halo, aku Ma Maya, jangan lupa nonton Mak-mak Petualang. Hanya di Net TV, jam 1 siang setiap hari, 1 seminggu. Halo, saya Mas Sari, jangan lupa nonton Mak-mak Petualangan di Net TV setiap Sabtu Minggu jam 1 siang, oke? Jangan galau-galau. Udah gelap, eh. Udah gelap. Makasih ya udah ngikutin kita ya. Kita udah selesai dan kita lagi menuju ke mobil. Mas Ari gila sih lo, Mak. Lo lewatin jalan ini. Oh iya. Dengan licin-licinnya. Tanpa ada pengamanan. Tanpa ada pengamanan. Sepatu gue membantu banget nih. Sepatu gila ini. Keren, kacau. Keren. Jadi ini justru petualangan kita justru berawal di sini. Iya, benar. Semoga yang lain baik-baik aja. Pas turunan. Pas turunnya. Pas turunnya tuh udah bukan gimmick-gimmickan lagi dong. Bukan. Kalau seserem itu. Dan ini kita tinggal menuju ke mobil.
Kita cuma setengah jam kayaknya. Kita setengah jam. Ya. Benar kita nggak ngobrol. Ngobrol setengah jam. Gila. Udah. Hebat sih, Mak. Okay. Aduh, ikutin deh. Kita tungguin teman-teman kita yang lain ya. Mereka nggak usah buru-buru. Jadi tempat ini recommended tapi tidak untuk sore hari. Sore hari itu udah pasti udah pakai hujan. Ini si ibu tadi. Oh, tadi kita bukan di sini tadi. Iya. Ini. Selamat sore. Sore, boleh, tapi aku lagi berantakan enggak apa? Iya, enggak apa-apa. Ayo, yuk. Ayo, foto dulu. Oh, nyampe. Wah, gila. Gila, hebat loh. Oh, benar, ini yang tembus tadi yang katanya bisa lewat sini. Iya. Di situ aja, mau jalan. Iya, situ aja. Dan para jagoan ya, Bang. Oh, ini gila. Tuh, mereka dari tadi belum nongol. Nih, ini jalan pilihan tuh. Jagoan, jagoan. Finally. Kenapa jagoan? Karena mereka jalan itu sambil grimis-grimis. Ya, sempet lah kita jatuh-jatuh sekali, dua kali. Licin. Ujian. Becek. Nggak ada ojek. Ada ojek ninggalin. Itu kemana? Jadi gimana tadi? Kok gini banget ya? Pengeras ditinggal sendirian. Iya, dari di tengah hutan loh. Untung ada abang-abang tuh, aku teriak-teriak. Bang, tolongin bang. Gitu, si Eci kemana si Eci? Eh, kita belum kebelak di dalam, Pak Haji. Oh, labu-labu terus. Labu-labu terus apa? Jatuh. Ya ampun. Terus kan gua udah ujar, gua nunggu mereka itu kok lama ya. Gua ngejar lu, lu udah kejar. Evi, tunggu, Evi. Aku sampai mau jatuh, kan jatuh kan nyerodot berat tuh. Si Evi ini ngejar kita ya? Iya, kelihatan. Rasa gak ketemu? Aku tuh bingung kan, kemana nih? Jadi aku pilih dua, jadi aku lurus deh. Iya, aku. Sebenarnya kita bukan ninggalin, kita cuma jalan lurus aja. Iya, gua kan kalau berhenti, kita tuh kayak malah capek. Kayak ada magnet, ya. Malah goyang gitu. Aku tuh takutnya makin hujan makin licin. Iya betul, sama. Ya, kita pakai kresek ya. Jadi si Aci sama bapak-bapak tadi. Jatuh-jatuh berapa kan dia di dunia apa sih? Alam bawah sadar. Jadi tiba-tiba ada di rumahnya dia. Gue juga bingung ya, dia dipegangin. Gue mau dia dipegangin, gue malah jatuh. Agak aneh ya. Kalau menurut gue, kita udah jalan. Toprak, tiba-tiba kepleset. Aku, gue berapa kali yang berjatuh? Aku udah jatuh. Udah sempet jatuh. Gak ada orang, aku pengen nangis, sumpah. Udah ngapain, aduh, licin, aku licin, kadang aku tuh masih jawaban gak, terus ada bapak-bapak ini. Karena kalau sendirian tuh aneh, karena ditinggalnya lagi rame-rame. Abang, bisa abang tolongin aku. Kadang juga pelan-pelan, bukan ketinggalan. Kan? Iya. Bertiga tuh, ketinggalan gue langsung ya, abang-abang ganteng. Abang-abangnya yang mana nih? Yang pakai baju, pakai ini, raincoat. Berarti bukan yang kita ketemu ya? Bukan. Bukan ya? Kalau ini tempat ini nama ini apa Bu Sophia yang mana? Ini Pak apa? Panasinin. Oh Panasinin. Oh Nasinin, Nasihin. Oh tadi ditanyain di mana, mau kemana? Iya sih. Iya kan berasa kan? Agak jauh-jauhan kita, jadi nggak tapi aku jalan cepet sih, Sarik nggak ketinggalan sama sekali loh, jago loh. Dia sepatunya dia nyangkrang banget loh. Sepatunya tuh, enak tuh. Wow. Gua ini emang khusus ke Kisamani kan? Iya. Gua pikir itu boot-boot show gitu. Enggak. Karena tadi tuh udah pakai licin-licin segala. Dapat banget. Ini hampir sendirian jatuh di tengah hutan, mampus gengerin. Berapa dia? Harga itu berapa?
Anjir, di Indonesia 5 jutaan. Jagain habis-habisan. Iya, parah. Yang kan gua ditinggalin udah mau mati. Gue emang gak ditinggalin sama mereka, gua sendiri. Apa yang terjadi? Jatuh. Sebetulnya tau gak, testimoni itu sekarang ini. Testimoni itu sekarang harusnya. Jatuh gak? Bagi itu dong. Jangan kapok ya. Terwam pijit ya. Tetap sana kan? Dadah. Bye.